Assalamualaikum. Bapak, saya Muhammad Al-Hairi. Saya bertugas sebagai pembantu persakaian di KMC. Nak tahu apa itu KMC? Jom ikut saya. Rasanya sebelah bilik aku ni. Iyalah, mana tak ada kok-koknya. Ya. Yeah. Tu sebelah bilik aku. Makan. Tunggu kawan jap. Dia ni makan. Aku pun lapar, duit pun tak ada ni. Jom kita pergi makan dulu. Tak boleh lah. Tunggu kawan. Alah, nanti dia dah pandai lah dia. Dia dah besar. Dia. Tak apa, tak apa, tak apa. Jom, jom, jom. Jom lah. Nak mana? Aku nak pergi KMC lah. KMC? Apa? Aku nak pergi bayar denda. Lah, kau kena denda. Memang dah lewat mesti denda. KMC tu apa? KMC tu apa? KMC tu Knowledge Management Center. Canggih nama. Sikit tahu tak apa tu? Tempat apa tu? Tak tahu. Nama canggih? Nama canggih. Dia kalau tempat lain orang panggil library. Fungsi dia memang kenalah dengan nama dia tu. Betul? Kau nak pergi mana tadi? Bayar denda. Bayar denda. Bayar denda. Banyak denda. Tak sampai RM5 lah. Oi, kena bayar tu. Tak, aku nak bawa si Dan ni pergi ke Chancellery sebab dia budak baru eh. Ya, boleh. Aku nak ikut ni. Ikut. Jom, jom. Jom. Direk. Jom. Jom. Direk. Habis kaya lu. Ha? Tak habis kaya tu. Jom. Kawasan ni awak kena berikan kemas
Ha, macam aku Nadine lah. Culak kau je. Sebab nak tahu ingat kau. Okey ni. Ni nampaknya saya kena jumpa dulu lah ni. Ha, ya. Yeah. Okey, nanti saya pakai yang kemas sikit. Baru saya masuk balik je. Eh. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Balik dulu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Adik masuk eh? Masuklah. Ah, yang tadi adik masuk ikut pintu keluar. Ah, itu smart card. Smart card ada tak? Saya ada smart card. Kerja baru ke? Tak dapat smart card lagi. Baru tak ini. Okey, lagi tak dapat smart card, bawa surat masuk. Dah dapat kan gantung eh? Tak boleh masuklah. Ah, tak boleh masuk lagi tak dapat smart card. Beg tak boleh masuk dik. Kena letak dalam bilik beg, tinggal dalam bilik beg. Beg ada sebelah kiri sana. Okay. Beg macam ni tak apa. Cuma notebook boleh masuk, beg di tinggal dalam. Okey. Eh? Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Sama. Kamu telah memanaku. Gayamu dan caramu rasa sungguh sepadan. Mana dapat tu? Mana dapat tu? Sebab kan PDPM pun masuk. Jadi duit PDPM gunakan untuk beli handphone. Aku buka tu ke? Buka pun mesti beli handphone juga. Lama je. Ini nak kamera kat belakang. Kamera kat bawah. Ketika tu nak buruh meja lah. Tu lah. Aku baca buku ni lah. Buku kereta ni. Sini tengok ni. Kau tadi apa cik? Ha? Fizik lah. Oh fizik. Ah ni saya ni fizik tu. Tadi Arif tak tolong. Suruh hantar ke bilik dia sebab dah siap kan. Dia aku nak bagi dia. Kau boleh tolong hantar ke dia tak? Boleh.
Mungkin petang nanti dia datang ke bilik kau. Boleh? Tak ada hal, okay. Petang dia datang ke bilik kau. Ini je kan? Haa, tu sahaja. Okey, okey. Sawa kawan ni. Aku lagi lah lapar ni. Pagi tak makan apa ni? Lah, kenapa tak makan? Biasalah study ni masalah. Eh, jom kita makan. Ha. Ini aku dengar kafe dia masak sedap ni. Ha. Oh, beres. Jom. Jom, jom. Mamat tu. Nak ajak ke? Ajak lah. Tengah kusyuk tu. Tak apa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa? Ni kau buat apa ni? Aduh, buat assignment lah. Banyak ke? Esok nak hantar ni. Banyak. Mana esok? Kenapa tak cakap semalam ke kemarin ke? Semalam aku dah hantar tapi lecturer reject aku punya. Ulah. Engkau ni lah. Apa yang menyebabkan lecturer reject tu? Aku buat assignment ni sehari je. Patut pun. Masa 2 minggu. Kau tengok aku dengan Syah ni. Assignment awal-awal dah siap. Markah dah bagi dah pun. Oh, dah buat markah? Dah. Kau ni lah. Aku lapar. Mamat ni pun lapar. Tengah hari tadi tak makan. Jom. Aku lapar ke ni? Tapi assignment banyak ni. Perut assignment dulu lah. Sekarang boleh buat. Makan kena makan. Hidup kan nak makan juga. Nanti aku dah makan kan, aku ada satu penyakit lagi. Apa dia? Suka tidur. Allah. Tak boleh buat apa. Itu masalah tu. Jom. Patutlah dah tebal sinci dah. Apa lah? Aku dah lawa dah sekarang. Pergi dulu lah. Ya, tinggal dia. Jom. Aku buatlah kerja kau. Mamat ni tak habis-habis assignment dia. Tak apalah, nak makan pun susah. Ajak makan pun.
Bangun. Kau kan tidur. Aku jam sekarang ni pukul aku dah. Tapi angin aku tak ada angin pun sini. Tadi angin kuat tadi. Mana ada. Sini jauh kot. Jadi sini tutup kan ni. Kenapa? Saya tutup banyak berapa? Pukul 10 lebih lah. Allah Akbar. Sorry cik, saya tidur lah tadi. Aku tidur dari sini belakang. Ini tadi tak rasa. Orang tidur dah ni awak ni. Minta maaf je. Okey. Kita tengok sekejap. Setiap perkhidmatan ada tujuan. Perkhidmatan yang disediakan adalah untuk kesesaan semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita berjumpa lagi. Bye.